Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala, fakumtu, maka aku berdiri, mu'tamidan, hal keadaannya bersandar, berpegang teguh, ya, alallahi, kepada Allah ta'ala, rojian, lagi, ya, hal keadaannya mengharap minhu dari Allah, ayuwafiqani, agar Allah memberikan taufik aku, lima, bagi sesuatu fihi, di dalam sesuatu itu ridahu, terdapat ridahnya. Minta sama Allah supaya Allah berikan taufik untuk, ya, dapat melakukan sesuatu yang diridhai sama Allah. Diberikan taufik oleh Allah kepadaku, ya, sesuatu yang ada ridhonya. Jadi beliau minta sama Allah supaya apa-apa yang ada padanya itu diridhai sama Allah. Itu paling penting, Allah ridha sama kita. Wa wasaltu sayra bil yusra bis sura hatta balagtul muna, dan aku wasaltu, ya, aku atau saya, ya, aku lanjutkan as-sayra, akan perjalanan bil musra, ya, dengan perjalanan malam. Jadi beliau malam, memang malam itu beda, ya. Hatta balagtul muna, sehingga aku sampai kepada cita-cita. Jadi beliau menggunakan waktunya ini di malam-malam hari, ya, dalam menulisnya. Faja'a bi'amdillah, maka datanglah dengan alhamdulillah sahlul manali, kemudahan perolehan. Artinya gampang beliau menulis ini. Azbul mauridi, manis, ya, sumbernya, manis sumbernya, pengambilannya, sumbernya manis atau nyaman sumbernya. Tan tapi mengambil manfaat bihi, dengannya, dengan kitab itu, al-amatu, oleh orang awam. Wa tarji'u ilaihi al-khosat, dan kembali kepadanya oleh orang khos. Maksudnya orang khos mengambil, menjadikan sebagai rujukan. Ya. Orang awam bisa ambil dalam kitab ini, orang khos juga bisa menjadikan ini rujukan. Dan ternyata betul ini diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Indonesia kitabnya dan negeri-negeri yang lain. Berarti apa ini? Doa beliau diijabah. Kitab ini barokah. Wa qad kana mauridi, dan sungguh adalah sumberku fi ta'lifihi, di dalam menyusun ini, dalam menyusunnya adalah al-Qur'ana asy-syarifah, Al-Qur'an yang mulia, wa sahih as-sunnati, dan ya sahih sunnah, mimma rawahul imamani Bukhari, dari apa yang meriwayatkan akan dia, akan sunnah ini, oleh imam, dua imam, yaitu al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Jadi beliau menjadi potokannya, ya, hadis Bukhari Muslim, Al-Quran, hadis Bukhari Muslim. Walam akhrujna, aku enggak keluar anhuma, daripada keduanya, ya, illa, kecuali mi fi mahala buddha, pada apa yang enggak boleh enggak, min tafhimil ibarati, ya, daripada memahami ibarat, ya, hanya untuk memahami ibarat aja. Fakana yusa'iduni, maka ada, ya, aku terbantu oleh kitab Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa, ya. Jadi fa'il ini, fa'il yusa'idu, ya. Lil qadi mil qadi iyad, ya. Wasiratul Halabiyah, dan Sirah Al-Halabiyah ini juga terkenal juga, Sirah Al-Halabiyah, ya. Wal mawa'ib ladunia, dan mawa'ib ladunia, lil Qastalani, milik Al-Qastalan, karangan Al-Qastalani. Wa i'ya'u ulumiddin, dan i'ya ulumiddin lil Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali buat rujukan juga. Haza ini wa as'alullah, aku minta kepada Allah, min faidi fadlihi, dari limpahan karunianya. Aywafiqa a'immata, a'imatana wa umara'ana lil i'tila'i,
misaidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa as'alullah, aku minta kepada Allah min faidi fadli, dari limpahan karunia-Nya, ayuwafiqo, agar Allah memberikan taufik a'immatana, imam-imam kami, wa umara'ana, umara kami, ya, pemerintahan kami, pemimpin pemerintahan kami. Allah berikan mereka itu taufik lil iktidai, untuk mengikut Sayyid Sayyidina dengan pemimpin kita, wa maulana, pemimpin kita Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyai, dan untuk menghidupkan ma'alim dini, rambu-rambu agamanya. Hatta yu'ayyadu bi ruhin min indina, sehingga mereka dikuatkan dengan ruh dari sisi Allah. Maksudnya apa? Mereka, ya, menjadikan kuat, ya, dan rahmat dari sisi Allah. Jadi sehingga mereka itu menjadi kuat dengan sisi, ya, dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yu'ayyadu bi ruhin min indilla, sehingga mereka, ya, dikuatkan dengan ruh dari sisi Allah. Maksudnya sehingga mereka, ya, menjadi kuat dengan rahmat dari sisi Allah. Kenapa? Karena mereka mengikut Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupi rambu-rambu agamanya. Iya. Jadi penting itu, pemerintahan itu penting. Kalau dia taat, bisa menjalaninya. Negara kita insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Wa qad ana, dan sungguh sekarang, anasra'a, kami akan masuk fima, pada sesuatu qasadnahu, yang kami maksudkan, musta'inina, dalam keadaan minta bantuan, bihaulillah, dengan daya Allah, panakul, maka kami katakan, qala Allah ta'ala, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu, Allah ta'ala lebih mengetahui sekiranya ia menjadikan risalahnya, wallahu a'lam bishawab, annasa masyarif. Al-Fatihah.